Adakah boleh keluar zakat fitrah dengan duit? Jika boleh, bagaimana cara niat? Ha. Ingat, asalnya jumhur ulama termasuk mazhab kita Syafi'i, Maliki dan Hambali tidak memadai mengeluarkan zakat fitrah dengan harga, dia panggil dia. Bukan duit, panggil harga. Ha, maka dalam ini kita dah guna duit dah. Ha, dengan harga qimah, harga nilai, dia panggil qimah. Masalah beras tahun ni harga berapa? Wis kata beras biasa sederhana 60 ke 70. Ha, tak kata molek sangat, tidak kata hudus sangat, tengah-tengah, pertengahan. Ha, jadi beras harga nilainya 60 ataupun 70 masalah. Maka kita ambil 70 bat, dia panggil nilaian segala beras. Ha, boleh tak kita nak keluar zakat fitrah dengan harga? Jumhur ulama kata tak boleh, kena makanan. Ha, tu kita dah keluar beras pak kita tu. Ha, beras gandum, bagi orang tempat mengenyang tamar, keluar tamar. Ha, ya boleh dengan tamar, boleh dengan zabik, boleh. Ha, tapi tempat kita sini mengenyang kedak dengan tamar. Tak kenyang keluar tamar. Kenyang pun panggil tak sudah. Bahkan setengah orang tu makan roti tak sudah lagi. Ha? Roti payah habis dua uti. Ya menyasarkan orang dah nak nasi. Allah, dua uti roti payah. Dia panggil tak sudah. Ha, ni kata ghalik mengenyai tempat kita ini beras. Nampak? Ha, orang mengenyai dengan roti ialah gandum. Syair. Orang mengenyai dengan tamah, tamah. Mengenyai dengan apa gandum? Apa dia dengan zabik? Zabik. Bahkan laban. Ha, tengok tu. Tapi tempat kita ni tak ada macam tu. Hanya jadikan makanan suka je. Ha, baik. Lepas tu, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, dia kata sah memadai beri zakat fitrah dengan harga. Sebab dia tilik pada hikmat. Dia matlamat dia tilik. Matlamat orang menerima zakat fitrah. Kalau kata boleh beras banyak pun. Dia makan tapi dia jual juga. Dah kan bahkan keperluan hari raya untuk dia nak pakai-pakai dia. Dia mahu benda. Dia jual juga ambil harga. Buat beli barang. Dia jual, buat beli baju, jual, buat beli apa dia kanak. Maka kata dia, baik beri harga selalu. Beri dia guna ikut kanak. Oh, comel lah dia. Tapi oleh kanak pun masa tu, oleh masa apa? Masa Hanafi. Hari ni, pakat jenguk hula ke dia. Pakat kena hula ke dia. Ha, sabit ni kata khilaf ulama rahmat ni. Nah, ha, tu. Pada zaman tu, apa nama? Do'eh. Tapi bila perubahan zaman mari, orang terjahkan orang tu'an. Sesuai dengan keadaan masa. Ah, dia dia, keadaan ni banyak. Dah, nama kena pergi beli beras. Apa, mari ha, beli, ha, apa nama sedekah. Ha, ni bawa duit siap-siap. Berapa tahun ni, weh? Dia moyak tiga ni puluh, weh. Ha, bawa duit. Nak keluar zakat kita, 500. Ha, 5 kali ni, 300. Bawa 300. Eh? Ha, tu dia. Inilah, inilah isyarat pada duit. Inilah apa dia panggil harga badal ganti daripada terah. Ha, segata berah ya wajib atas aku. Ha, inilah harga ganti badal dia panggil. Inilah harga badal bagi peterah ya wajib atas aku. Ha, inilah terah ya wajib atas isteri aku. Ha, ya wajib atas aku. Hak isteri mana hak isteri. Ha, ni hak anak-anak. Ha, kata mereka lagi sedekah. Terima. Dekah terima. Ha, tu dia. Mazhab Hanafi. Kena terklik mazhab Hanafi lah. Tu dia. Nanti kita ambil baca semula untuk faham lagi. Dia ada seminggu lagi insyaAllah ta'ala tu dekat menara tu. Bahkan kalau kita tengok mazhab lain pula. Bak apa dia? Bak kita mesegerakan beri zakat fitrah. Setengah mazhab. Tak boleh, tak harus nak segera. Belum sampai masa wajib. Mazhab Malik kata boleh mesegera sebelum pada raya 2 atau 3 hari. Kalau katakanlah raya Rabu, bolehnya beri Selasa, Senin, Ahad boleh beri. Lah ni Nabi tak boleh beri. Adapun mazhab kita Syafi'i rahimahullah taala, masuk Ramadan ni boleh beri dah. Masuk bulan Ramadan boleh dah takjil mensegerakan zakat fitrah. Ah, tu dia. Masa wajib tak lagi, tapi panggil ada sahabat, satu sahabat dah. Ha, nanti insyaAllah ta'ala kalau tak lupa kita ambil baca mengenai dengan zakat nil harga sikit supaya kata kita buat amal tu gingat curah. Nah, gingat curah mungkin ibadah.
Ibadat supaya semayah lah. Ni semayah ni ibadat badaniyah mahdhah. Zakat fitrah ni panggil ibadat maliyah. Ibadat juga. Baik.